السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dihormati Tuan Imam, Selebuti dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Ihsan Taman Samudra Sri Manjung Perak Darul Ridwan, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka hingga ke saat ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Taala untuk terus hidup. Maka dengan kesempatan hidup yang sifatnya amat sementara ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk menggandakan amalan kita demi meningkatkan ketakwaan kita, kerana itulah bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Rabbul Jalil. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, mati itu pasti. Kita setuju pun kena mati, tak setuju pun kena mati. So hari ini kita jangan duk bising-bising, jangan duk kata apa. Bagi mereka yang duk kata rempit nak terjun bangunan dan sebagainya, kita dah kata, weh, hang tak takut mati ke? Nak takut buat apa? Sebab mati itu pasti. Tetapi sebaliknya, cerita mati ni, kita perlu bersedia menghadapi kematian. Itu yang sebenarnya. Mati tak perlu takut, sebab mati pasti. Tak boleh elak. Cerita mati tak boleh elak, dan memang tak dapat dielak. Sebab tu kita jangan takut untuk mati. Sepatutnya kita perlu beri perhatian serius kepada takut akan neraka Allah. Ini yang kita kena takut. Takut mati tak boleh elak, takut neraka pasti boleh elak. Takut neraka ada jalan untuk menidakkan kita kepadanya, insyaAllah. Hadirin sekalian, itu baru nak mula lah. Jadi dan sekalian, belum banyak-banyak cerita. Saya ni daerah sini banyak kali juga, tapi saya tak ingat nak surau mana, masjid mana. Kebetulan saya pun ada wakil tunggal, apa nama, waris saya, saudara Maisa, tak tanya sikit Maisa, ini sepupu saya. Nak pun nak kubis saya pun tengok kedua ada sepupu ada. Ada wakil saya. Dulu pun beliau ada jemput saya ceramah di sini dan banyak tempat. Jadi kepada tuan-tuan, dah kenal saya ke belum? Astaghfirullahaladzim, kesianlah kat saya ni. Sebab saya rasa saya ni dah glamour habis lah. Okey, kepada tuan-tuan yang belum kenal, saya perkenalkan sedikit. Nama saya lebih kurang, tak lagi jadi teka-teki kan. Kita pun tadi dari kawan duduk di Rawang. Kau kadang-kadang duduk di Rawang dulu pun dia tak ada lagi. Tak ada dia dulu jemput saya ceramah dekat apa nama, Kelang mana? Kelang Pulu Batu Orang. Batu Orang Selangor. Saya pun tak ingat dah jumpa lagi tu. Okay, jadi kepada yang belum kenal, nama diberi Omar bin Jaafar bin Desa bin Bakar.
atau juga dikenali sebagai Ustaz Omar Jaafar atau ringkasannya UOJ. Saya ni tuan-tuan mula berceramah ini sejak daripada tahun 90-an. Jadi masa tu tuan-tuan rakaman ceramah dia buat dalam bentuk video dan kaset. Maka ceramah-ceramah saya dikeluarkan dalam bentuk itu, maka kod-kod ceramahnya tajuk dia UOJ. Contohnya apa itu takwa UOJ 1, apa itu Islam UOJ 2, apa itu kafir UOJ 3, jalan ke syurga UOJ 4, begitulah seterusnya berpuluh-puluh, mengalahkan album Jamal Abdillah agak kau. Saya dilahirkan di kampung Sungai Acik, Nipung Tebal, Seberang Perai, Pulau Pinang beberapa tahun yang lalu. Dibesarkan di Kampung Teluk Medan, Bagan Serai, Perak, Darul Ridwan. Diganalkan di Kampung Banjar. Ada Banjar lah. Wah, nak bang. Ha, aku lama dah bersyarah Banjar ni. Ha. Sekarang menetap di Gombak, Selangor. Dan juga di Timbung Tebal, Pulau Pinang. Saya di Gombak ada dua rumah. Di Nibong Tebal, Pulau Pinang ada satu rumah. Senyum lain macam ni. Walaupun ada dua tiga rumah, sebenarnya malu nak beritahu ni. Saya ni sebenarnya belum lagi berumah tangga untuk tahun ini. Baru mempunyai 9 orang cahaya mata, 11 orang cucu dan beberapa orang ibu mertua. Saya ni sepenuh masa dalam bidang dakwah, juga sepenuh masa dalam bidang usahawan. Jadi ikut lepas-lepas ni, ikut ada tuan-tuan yang tengah nak cari peluang, nak tambah pendapatan, lepas ni boleh kongsi dengan saya, nanti saya bagi business card ke, nombor telefon ke. Baik, ada sekalian, dengan masa yang terhad, saya pun tak tahu ceramah bagi kat saya berapa jam ni. Ha? Pukul 12. Oh, kok. Ya, kemas jumlah tuan-tuan. Saya tak boleh lama tuan-tuan. Paling lama 4 jam. Tapi lihat mana pagi esok, saya dah kuliah subuh di mana. Nanti, madar, di madar. Mana madar? Okay. Hadirin sekalian, baik. Malam ni dengan tajuk yang dicadangkan, iaitulah syarat ahli surga. Tuan-tuan dan sekalian, tajuk ni sebenarnya tempoh ya. Tapi saya minta kepada tuan-tuan tolong dengar dengan penuh khusyuk dan faham. Itu yang paling penting tuan-tuan. Kita sini di mana-mana pun kuliah ceramah seluruh Malaysia. Saya ada jemputan seluruh Malaysia tuan-tuan. Saya dulu popular antaranya Radio Pulau Pinang, juga Radio Ipoh, juga Radio Aikin, juga TV1, juga TV3. Kalau di TV3 masa tu program popular slot Laman Nurani Kuliah Subuh. Nama pun Kuliah Subuh tuan-tuan. Al-Maklum sedialah. Tapi orang perasan juga semenjak saya masuk TV itulah mula meletup-letup nama saya ni. Masa tu tuan-tuan lepas pada tu lah saya punya jemputan ceramah. Satu bulan lebih kurang ada 80 ceramah. Sebulan ada 30 hari, tapi saya dah lebih 80 ceramah. Yang padatnya biasanya jemaat satu ahad. Jemaatnya kalau bang-bang ni biasa pagi jemaat. Lepas tu kan tazkirah sebelum khutbah, lepas tu khutbah lagi. Lepas tu petangnya muslimat pula, malamnya lagi. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Tapi lah ni tak apa nak larat lah. Sebab nampak yang macam muda kan. Tapi saya dekat-dekat menuju 6 siris lah. Boleh faham ke tak? Yang faham cerah masa depan, yang tak faham pintu kubur masih tertutup. Hadirin sekalian, baik. So, malam ni saya nak cerita dengan satu hadis yang cukup pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Jahsy. Yang untuk pengetahuan sidang jemaah sekalian, kepada yang belum tahu lagi, Abdullah bin Jahsy iaitulah bapa Jabir adalah merupakan salah seorang daripada syuhada Uhud.
yang gugur di medan Uhud bersama-sama dengan 70 syuhada yang lain. Maka di sana salah seorangnya itulah bapa saudara Nabi sendiri, iaitulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka satu ketika Jabir menangis sebab dia teringat bapa dia tu, dia duduk seorang-seorang, dia teriak. Lalu dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni minta tolong, tolong beri kerjasama yang duduk dekat pintu tu, tolong mai ke depan sikit, tolong tolong. Sebab tengok ada dok mai lagi tu, mungkin yang queue jalan. Terima kasih atas kerjasama. Kalau tak buat kerjasama saya nak panggil depan ni weh. Minta tolong bagi kerjasama. Ha, duduk depan pintu ni, orang kita dia cukup pintu tau. Pelik, di mana-mana pun dia cukup duduk kat pintu kan. Ha, gitu. Ha. Baik, baik, baik. Terima kasih atas kerjasama. Tak mana tadi? Betul. Lalu, bila mana Jabir satu hari tu, ketika Jabir menangis, lalu dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, baginda pun menghampiri Jabir seraya bertanya, wahai Jabir, pasal apa mu teriak? Gitulah senang nak faham kan. Nah, kalau Nabi tak cakap bahasa tu, Nabi cakap bahasa Arab lah. Kalau saya baca cakap bahasa Arab, tuan-tuan tak faham, saya tak hati. Jadi saya bermudah jawab. Nabi tanya, wahai Jabir, pasal apa hang teriak? Maka jawab Jabir, sesungguhnya ya Rasulullah, aku teringat akan bapakku. Bila mana Jabir jawab saja macam tu, maka Nabi dah tahu dah yang kata bapa Jabir itulah Abdullah bin Jahsy adalah salah seorang daripada syuhada Uhud. Lalu ditenangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, bertenanglah wahai Jabir, bersabarlah wahai Jabir, dan sesungguhnya berbahagialah engkau wahai Jabir. Sesungguhnya, tanya Nabi kepada Jabir, tahu tak bahawasanya bapak kamu sekarang berada di mana? Ini biasalah, kalau inilah soalan, jawapan para sahabat, Allah wa Rasulahu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Bila Jabir cakap yang itu, maka Nabi kata, sesungguhnya berbahagialah engkau, beruntunglah engkau, bahawasanya bapak kamu sekarang berada di syurga. Bukan sekadar berada di syurga, bahkan kata Nabi, bapak kamu sekarang sedang berkata-kata dengan Allah bi ghairi hijab. Masya Allah. Inilah malam ini kita nak beritahu gambaran betapa hebatnya orang yang mati kerana Allah. Betapa hebatnya orang yang mati kerana Islam. Oleh itu, tuan-tuan dan sekalian, marilah sama-sama kita di dalam gerakan Islam. Marilah kita sama-sama di dalam jemaah Islam untuk memertabatkan Islam di dalam negara kita Malaysia tercinta. Sebab Islam tak ada pilihan, mesti. Dia mesti, tuan-tuan. Sebab itu kita mau tak mau, setuju tak setuju, saya sebut di mana-mana. Tak kira puak mana, tak kira kumpulan mana, tak kira gulungan mana. Asal mereka berusaha untuk melaksanakan perundangan Islam, kita wajib sokong. Menentang adalah satu kesalahan dalam erti yang lain, berdosa. Takkan kita nak ikut undang-undang Islam sebahagian-sebahagian? Bila sebut, kajian saya ceramah di mana-mana ya. Mula dia tengok, dia tengok ustaz ni belah mana ni? Tak ada belah mana. Apa belah-belah mana? Keheran sungguh lah. Hang Islam ke Hindu? Hang Hindu ke Kristian? Islam ke Kristian? Islam kena ikut Islam lah. Dia tak boleh sikit-sikit. Mana boleh? Ha, tak apa sikit-sikit. Kalau boleh sikit-sikit, malam ni saya nak cabar tuan-tuan. Tuan-tuan kena ikut saya. Sekali ya? Bukan saya, sekali ya? Please. Sebab saya ni ada toliah tuan-tuan. Dalam hutan, ada toliah pula. Malam ni tolong sekali saja. Sekali boleh? Ha, lepas ni bagi saya jadi imam, insyaAllah nanti. Saya minta sekali kita ubah kiblat sana. Alah sekali ya, bukan selalu pun. Boleh? Boleh tak? Ha? Ha, ni, tenggorok hang. Apa maksud saya bagi contoh bodoh lah tu. Bukan selalu sekali ya. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Nak pergi apa ke sana? Ni hampir tarik dadah ni, hampir sengit sikit. Oi, betul ya? Betul tak? Hak tu hak nak betul, hak lain hak tak betul. Bukan marah, geram. Islam apa kita ni? Islam apa? Dia Islam, tuju tak tuju, apa saja arahan kena buat. Faham? Alhamdulillah, boleh wabillahi taufik lah tu. Bukan marah tuan-tuan, tapi nak beritahu Islam tu begitu. Nah, ni kita nak tengok syarat ni malam ni. Tak ada nak kerah mana, tuan-tuan dalam mimbar. Tak ada nak kerah, biasa-biasa ya.
Cuma nak bagi faham buat ikut acuan dia. Sebab kita ni hamba Allah, umat Nabi, ikut acuan dia, bukan susah pun. Tidak. Allah berkata. Hadirin, baik. Bila mana Jabir mendengar Rasulullah memberitahu yang kata bapaknya sekarang berada di syurga, lantas Jabir pun bertanya dengan kata dia, ara'aita idza qalaitu maktuban wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam ajiba ala dhalika shay'an adkhulul jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya Allah, masya-Allah tuan-tuan. Kita tengok ni ahli dia cukup sempoi, mudah faham tuan-tuan. Bila mana Rasulullah beritahu yang kepada Jabir bapaknya sekarang berada di surga, lantas Jabir pun bertanya dengan kata dia, apa pandangan kau, apa pendapat kau yang aku ni menjaga empat perkara? Apa dia? Yang pertama, aku menjaga sembahyang. Yang kedua, aku menjaga puasa Ramadan. Yang ketiga, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan. Yang keempat, aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apakah dengan itu, dengan amalan itu, dengan perbuatan itu membolehkan aku ni masuk surga? Nabi kata apa? Na'am. Yo. Ya Allah. Senang, senang tu kan. Nak masuk surga ni. Ada boleh? Halo, boleh? Nak surga tak? Mau. Kalau tak mau, kira malu kat kawan kita tu. Tu nanti mau di pintu surga. Terima kasih. Dia pun tunggu. Dia dah mengucap dua kalimah syahadah apa belum? Takkan ni belum lagi kan? Doa-doa lah tuan-tuan, mana nak tahu kan? Dia minta muka, mana nak tahu. Jadi macam apa nama sahabat saya tu, Ustaz Farid Rawi Abdullah, kenal kan? Hebat tuan-tuan. Jadi mu'alaf ni bila dia masuk tuan-tuan, dia lagi power pada kita. Saya pun tak ambil spring dengan dia. Hadirin sekalian, tu nak beritahu maknanya cerita syurga, harapan dan cita-cita kita. Sama ada kita berpeluang atau tidak, kita tengok malam ni. Syarat, antara syarat nak masuk syurga, yang pertama apa dia? Hadis ni disebut dengan jelas, iza qalaitu maktub, iaitulah kita kena menjaga sembahyang. Semayang mana? Maktub. Maksudnya ialah semayang fardu lima waktu. Ini yang kita kena beri perhatian kira. Cerita semayang ni tuan-tuan, semua dah tahu dah tiang. Cerita semayang ni tuan-tuan, saya rasa dah biasa dengar dah hadis ni. Yang usah-usah dia sebut, biasa dengar dah kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna awalu mayu ta'un nasi bihi yaumal qiyamah min a'malihim. Apalah. Sesungguhnya amalan kita yang akan mula dihitung, dikira, ditimbang di hari akhirat nanti bermula dengan semayang. Tak ada semayang, minta maaf tuan-tuan. Walaupun haji, sedekah, umrah, Mekah dan sebagainya, tak ada semayang, tak ada. Ini syarat yang pertama, nak masuk surga, kena letak di depan, apa dia? Sembahyang. Macam, ada harapan? Halo? Ada harapan? Ya. Alhamdulillah. Persoalannya, semayang yang macam mana? Jawab. Semayang yang macam mana? Kalau nak kira semayang, semua semayang tuan-tuan kira. Tu imam semayang, makmum semayang, ulama semayang, penyanggok semayang, artis semayang, perompok semayang, polis pun semayang. Tuan-tuan perompok lagi hebat semayang tuan-tuan. Malam ni tengok dia orang tengah meeting. Ada 4-5 orang dia dalam meeting ni, besok ni kita nak rompok bank mana ni? Kawan ni kata kita ambil Maybank. Allah, Maybank selalu sangat dah. Kawan ni kata kita ambil bank Islam. Weh, hang ni tak ada bank lain ke? Weh, bagus ke tu, tak mau ambil bank Islam. Kawan ni kata kita ambil CIMB lah. Jadi ketua pun pening nak terima bank mana. Tadi terima hak Maybank, hak kata hak CIMB ni penimpa lah. Akhirnya ketua kata macam ni lah, kita balik dulu malam ni, kita semua pakai istiqarah dulu. Tengkorak ha? Ni aku nak cerita semayang lah kan, betul tak? Semua semayang, ulama semayang, penyanggok semayang, artis semayang, pelakon semayang, semua semayang. Tapi semayang mana yang ada nilai? Yang ada nilai sebagaimana yang Allah sebut, aqimus shalah inna shalah tanha anil fahsya wal munkar. Ini semayang yang ada nilai.
Ini semayang yang Allah terima. Dirikan semayang sesungguhnya dengan kita mendirikan, dengan melaksanakan semayang ini dapat mencegah kita, menghalang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tu hari ini kalau dia semayang-semayang juga, mengumpat terus juga, minta maaf. Semayang-semayang juga, nombor ekor sesekali tikam juga. Dia tak tunggu selalu, dia tunggu mimpi bagus punya, baru dia. Contohlah, bukan contoh, dia cerita orang di kawasan Islam ni. Dia tikam juga. Tak jadi tanda. Sebab tu semayang ni, semayang yang ada nilai, ibu-ibu, bapa-bapa, mudah fahamnya. Mudah fahamnya, selepas kita semayang, selepas kita semayang, kita kena terjemahkan sikap semayang atau perangai semayang di luar semayang. Ini semayang yang ada nilai. Terjemahkan sikap semayang, perangai semayang, keluar semayang. Contoh paling senang, dalam semayang kita boleh bergerak, tapi jangan tersalah gerak. Jangan dibuat pokok 4 kali, 7, 6 kali dan sebagainya. Lintang buka, batal. Sama juga di luar semayang, kita boleh bergerak. Bergerak kerana cari rezeki, menuntut ilmu, bergerak kerana menziarah balik, jumpa mak ayah dan sebagainya. Tapi jangan tersalah gerak. Main meja eloklah, keluar daripada meja Jumaat sebelum balik rumah, masuk dulu kedai minum. Mana nak tahu Allah nak bagi, ni tak ada lagi dah, nak ayah, tenggorak dah. Berapa kali tenggorak dah. Saya juga antara dikenali sebagai Ustaz Tenggorok. Tenggorok dah. Ni apa cerita ni? Tuan-tuan. Lepas tu pula, nombor miss mata menyebut ni Tok Imam. Tok Imam ni miss mata Tok Imam. Kalau tidak moral tahun ni, saya boleh kontrol satu bulan. Lagi sekali, tenggorok lah. Apa cerita ni? Tuan-tuan ni serius. Tonton mungkin tak tahu, mungkin macam dengar kelakar. Tonton mesti macam kami mencipta, cipta etala. Saya tonton macam-macam ada di luarmu. Macam-macam, macam-macam PL perangai. Baru kita tahu,